dan dia mau minta direkam. Jadi kita denger ya dia nyanyinya gimana. Ayo Mbak, nyanyi Mbak. Laku terima suratmu dan lalu di penuh sanjung Mbak, nan kata merayu keren Mbak. Syair dan pantun tersusun indah. Sayang bagikan sabda padwa pujangga. Kan ku simpan suratmu dan itu pepusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bertemu, saya cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, seribu kali sayang, kemanakah risalahku, kan ku alamatkan. Terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Semoga ku tak putus asa, saya pasti kelak kita akan berjumpa. Pasti kelak kita akan berjumpa. Imba, tepuk tangan. Mbak, Mbak pintar nyanyi loh ternyata. Mbak, ya ampun, memendam bakat luar biasa. Mbak, Mbak, Mbak nyanyinya bagus banget loh Mbak, asli loh Mbak. Satu lagi ya. Boleh Mbak. Tapi ganti, ganti tapi ya. Lagu yang lain? Lain. Oke. Ih, Mbak itu kan lagu, itu kan lagu yang sangat terkenal di zaman tahun berapa ya? Tahun 50-an kali ya? Udah lama ini, enggak tahu tahun berapa. Iya, itu aku lagu, aku tahu lagu itu. Penyanyinya kalau enggak salah dari Malaysia ya? Ini, ya bukan Malaysia. Kalau yang barusan ini mah Jakarta. Oh iya. Tapi kalau yang ini yang aku akan nyanyi ini Malaysia. Oke, Mbah mau nyanyi lagu apa Mbah? Lagu Malaysia. Judulnya? Ya, judulnya ya Malaysia aja. Oh oke, gimana lagunya? Yuk Mbah. Ya. Aku pulang. Aduh Mbah. Lantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. I know this song. Apakah daya, oh di mana kawan dulu, kawan-kawan dulu yang sama berjuang. Oh di mana, oh kasih hatiku setelah hilang, hilang tanpa pesan. Aduhai nasib, apakah daya, oh Malaysia. Seorang pengembara cinta hanya sekejap mata. Aduh nangis aku. Aduh Mbak jangan sedih Mbak. Jadi ingat zaman dulu sedih nyanyi nangis. Ingat, jadi ingat zaman dulu merantau. Merantau kerja di pabrik cuma. Perasaan saya rasanya pedih, pedih.
enggak. Dari pagi pulang malam. Sehari, kerja sehari, dimakan sehari juga enggak cukup. Makanya rumahnya ikut orang. Saya sedari kecil enggak punya orang tua. Bapak enggak punya. Ibu enggak punya dari kecil, dari umur. Umur berapa ya? Umur 5 tahun udah enggak lihat ibu. Sampai sekarang umur 88. Sendiri terus. Jadi semangat. Jadi kalau nyanyi ini saya suka nangis. Kalau gitu jangan nyanyi yang sedih. Ya. Ya. Kalau nyanyi yang enggak siapa. Nyanyinya jangan yang bikin Mbah sedih, nanti aku ikutan sedih. Hmm. Ntar aku ikutan nangis. Apa nyanyinya yang senang? Pokoknya pagi-pagi ini enggak boleh nangis-nangis, harus bahagia, harus mensyukuri nikmat Allah. Mbah, aku jadi ikutan sedih kalau Mbah sedih. Ya enggak lah, enggak sedih. Tapi Mbah bagus nyanyinya, aku enggak sangka loh Mbah pinter nyanyi, Mbah ya. Ini mah udah nyanyinya, udah umur... Makanya umur 88 tahun masih bisa nyanyi sebagus 87, ini. Oh ini masih, hebat sekali. Masih bisa nyanyi tanpa tulisan. Tuh, bisa menjahit lagi Mbah. Bisa ngarak, apa ini, enggak pakai ini, enggak pakai buku. Bisa hafal, Mbah tuh ininya jalan banget. Mau nyanyi lagi lagu apa yang bahagia?